sebelum kalian tonton video ini, saya mohon untuk like and subscribe. Kalau sudah menontonnya, tolong di share supaya kita bisa berbagi rezeki untuk teman kita yang lain. Salam Kikoti. Baiklah, kali ini saya akan membongkar cara bermain pancing botol di pasar malam. Lumayan sih ya, 5.000 bisa dapat HP. Awalnya saya ragu, soalnya saya pikir itu orangnya pakai mantra, pakai ilmu. Jadi saya pikir abaikan. Setelah saya pikir-pikir lagi, sebelum tidur saya penasaran sekali. Kok bisa ya? Mantra apa yang dia pakai? Dia kan manusia. Kemarin dia ngopi. Berarti dia manusia. Dari situ saya mulai berusaha. Kunci dari permainan ini adalah sering latihan. Kalau tidak latihan, langsung OTW main, ya habis ratusan ribu. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Andreas Akiko Serianto. Saya pengangguran. Kerjaan saya hanya di rumah, makan, tidur, main HP. Dari situ saya terpikir untuk membuat sebuah video untuk memecah trik bermain pancing botol ini. Sebenarnya saya pengen main lagi supaya bisa dapat HP lagi. Ternyata dari pihak penjaganya nggak bisa lagi, katanya satu pemenang hanya bisa dapat satu buah hadiah. Jadi saya pikir sudahlah, biarlah. Sudah pikir nggak bisa main lagi, saya pulang ke rumah aja buat video. Untuk latihan bermain pancing botol ini saya membutuhkan 7 hari, sekitar 7 hari, sekitar 1 mingguan. 1 mingguan full saya latihan terus di rumah dengan alat seadanya, dengan botol pancing, walaupun pancingnya nggak sesuai sih. Pancing di sana lentur, kalau punya saya kan lebih agak tegang gitu, tegang. Panasnya. Permainan ini nggak rumit, rumit gimana ya? Soalnya pancing botol, mancing di sungai, mancing di darat, sama aja sih. Yang penting pancing, alatnya sering kita jumpa, cuma kita jarang aja. Menurut pribadi saya, pengalaman pribadi saya selama bermain pancing botol ini, yang menjadi kendala itu pertama grogi. Kenapa? Soalnya orang kan ramai nonton. Apalagi yang saya paling kesalkan saat saya main itu, sudah hampir menang, hampir berdiri. Awal-awal saya latihan tuh baru sekitar 3 harian saya latihan, lalu saya ke lokasi, ke pasar malam maksudnya. Sudah hampir berdiri, disorak orang. Kesel. Waktu itu saya habis sekitar 50-an ribu. Karena saya coba di sana sering diteriakin ibu-ibu. Kesel banget gue. Jadi waktu itu saya belum menang, belum berhasil untuk dapatkannya. Kemudian saya latihan lagi. Terus. Awalnya saya mancing, saya latihan nggak pakai botol sosro, saya pakai botol bir Bali High yang warna hijau. Sangat susah sekali, apalagi waktu itu lingkarannya saya menggunakan kaca, lebih licin lagi daripada yang di sana. Tapi sekarang saya menggunakan rotan, karena saya lihat ada penari yang menggunakan rotan di sininya. Jadi saya beli. Kemudian saya latihan menggunakan itu. Lumayan. Hasilnya saya bisa dapatkan satu handphone. HP itu mereknya Advan. Pas lagi tren-trennya tuh. HP masih tren. Bruh.
Kalau kalian suka, tolong di subscribe. Karena apa? Karena subscribe itu gratis, gratis, tidak bayar. Subscribe itu istilahnya seperti kalian mendukung saya gitu, support saya. Mendukung saya untuk terus maju, terus berkarya. Semoga dari subscriban kalian, saya bisa memecahkan beberapa trik lagi untuk kedepannya tentang pancing botol, bukan yang lain. Soalnya di pancing botol ini kan ada dua tipe, yaitu pancing botol yang bagian atasnya ada, ininya ada, dan yang satunya tanpa kepalanya. Jadi langsung di sininya. Jadi kalau bermain langsung di sininya, masuk ke tengahnya. Jadi kalau kalian ingin dapatkan trik yang lebih detailnya lagi tentang pancing botol, silahkan subscribe dan komen di bawah, dan like juga video ini supaya saya bisa jelaskan lebih. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti saya akan bertanggapan dan saya akan buat video dan mengulas kembali tentang pancing botol ini. Untuk mendirikan botolnya, jangan nyangkat ke atas, tapi dorong ke depan. Di sini yang kita lakukan adalah menggerakkan badan ke samping dan tangan ikut menggerakkan badan seperti ini. Sekali lagi. Lihat. Ya, seperti itu. Bukan diangkat ke atas. Kalau diangkat ke atas pasti jatuh. Seperti ini. Lihat. Sebenarnya permainan ini tidak susah, yang penting kita bisa menyeimbangkan saja.
pegang pancingannya, jangan seperti ini. Tapi pegang seperti ini. Supaya mudah mengendalikannya. Terus posisi badan. Bayangin. Mendorongnya ke depan, bukan mengangkatnya ke atas. Botol. Untuk mendirikan botolnya, kita mendorong ke depan.